Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, di video kali ini saya mau review sedikit ya. Pasti sahabat bakul ngebul melihat dari tampilan dari silinder blok Tuto ini sudah terpukau ya, dengan kemasannya yang wow ya. Ini apalagi ini ada tulisan racing ya. Nah sahabat, ini blok buat RX King. Penasaran ya, kita mau review sedikit apa sih sebenarnya blok Tuto yang dikemas seperti ini, ada tulisannya racing, sehingga membuat kita semuanya kalau sepintas ini blok ini pasti lumayan ya, dari kualitasnya kalau lihat dari ininya, dari kemasannya, apa sih kelebihannya atau kerapihannya atau bagaimana, kita belum tahu ya. Kita mau buka dulu. Nah sekarang kita buka guys, part di dalam kardus. Nah ini ring ya, ring piston. Terus apa lagi nih, kita rapihkan dulu ya. Terus ada pen juga, ini ada klipnya, ini silika gel. Nah juga ada pistonnya guys. Nah pistonnya juga dari Tuto ya, ini oversize 0, masih standar. Ini satu paket berarti udah ada piston set ya. Oke guys, kita ini dari segi bobot lumayan ya, dibanding sama merek lain seperti Talan atau yang lainnya, ini agak berat. Ini nih agak berat Tuto ya. Nah di sini ada tulisannya Tuto. Oke, kita lihat-lihat dulu guys, apa sih keunggulan dari blok silinder Tuto ini. Nah ini guys, ini menggunakan kodenya Y1 ya, beda dari yang lain. Yang lain itu YP, YP1, YP2. Nah guys, ini yang bedanya guys, ini dengan kode Y1. Dan kita lihat kerapihannya ya. Oke guys, dari warna ini kulit jeruk ya, kulit jeruk. Nah kulit jeruk dengan warna hitam kalau dari segi sirip ya teman-teman. Nah oke, ini kalau sirip itu, ketebalan sirip itu ketebalannya sama nih kayak YP2 ori ya. Ini sama kalau buat ketebalannya, ketebalan siripnya. Nah lumayan ya, cukup tebal juga ini. Buat, nah ini lubang-lubangnya udah rapi nih,
guys, lubang-lubangnya udah rapi ya. Ini kualitasnya bagus nih, kalau dilihat dari lubang-lubangnya kualitasnya oke. Nih kualitas lubang-lubangnya oke nih, ini udah rapi ya, kita lihat. Nah teman-teman, ini udah rapi ya, dari lubang-lubangnya udah rapi. Ini finishingnya lumayan cukup bagus nih, cukup rapi. Kita lihat dari sini. Nah ya, teman-teman bisa lihat ini finishingnya lumayan oke nih. Pantas aja ini harganya di atas blok silinder merek lain ya teman-teman. Ini di atas NPP ya, kurang lebih mahalan dikit dari NPP, kurang lebih 200 ribuan ya dari NPP. Ini bobotnya juga lumayan berat. Oke, ini sekilas ini finishingnya oke nih teman-teman. Oke, ini, nah teman-teman, racing ya, Tuto Racing silinder block SI. Ini dari mana nih teman-teman? Oke, nah ini Made in PRC. PRC itu apa ya teman-teman? Cina atau Prancis? Kalau menurut saya pribadi teman-teman, dibandingkan pengalaman saya pribadi ya, dibandingkan produk yang lain, ini lebih rapi ya teman-teman. Bobotnya lebih berat juga, buat liner juga lebih rapi ya dari yang lain, dari sejenis lokal itu. Ini lebih rapi nih teman-teman, finishingnya oke ya. Kita coba tes ininya. Oke, ininya tingkat kepresisiannya. Nah teman-teman, menurut saya ini lebih baik ya, alangkah baiknya kalau dengan seperti ini. Nah teman-teman bisa lihat ya, nah ini agak lumayan segini terlalu presisi ya. Ini lebih bagusnya lagi buat dipoles ya, dipoles lagi ke tukang quarter, nggak mahal ya, paling kurang lebih 15 ribuan lah ya buat poles kembali, supaya pergerakan pistonnya lancar ya atau ringan ya teman-teman. Nah ini buat kalau seperti ini, kayaknya menurut saya ini kurang longgar ya. Kalau ini alangkah baiknya ke tukang quarter buat poles ulang ya, paling juga sekitar 15 ribuan supaya nanti pergerakannya oke. Oke teman-teman, itulah sekilas tentang silinder block dari Tuto ya teman-teman. Di sini tertera silinder block racing ya teman-teman. Mungkin ini penyempurnaan, ini beda dari produk yang lain nih, udah lubang-lubangnya udah rapi nih dan benar-benar rapi teman-teman. Nah, juga ketebalan linernya juga tebal, cukup tebal ya,
ininya juga rata. Tukang. Nah, ini juga rata ya. Terus dari bobot ini lebih berat dari yang lain. Oke, itulah teman-teman keunggulan dari silinder blok Tuto buat RE King. Pokoknya menurut saya ini dari sekilas ya, dari segi fisik ini udah oke. Udah lumayan cukup rapi. Yuk, buat teman-teman yang mau order silinder blok SI dari Tuto ini udah satu paket ya. Kalau dari segi finishing ini udah oke, udah sempurna ya teman-teman. Silakan buat yang mau order tinggal komen-komen di bawah atau japri langsung ya ke nomor saya. Silakan buat harga pokoknya bisa bersaing dari yang lain. Oke teman-teman, buat offroader 2 tak sekilas tentang review ya buat silinder blok Tuto yang seri racing ini, harga nyaman di kantong ya, di atas produk lokal biasa. Oke teman-teman, pokoknya ini recommended banget buat dipasang. Ini tinggal plug ya teman-teman, tinggal pasang, udah satu set sama piston sama ring sama pennya udah satu set. Pokoknya sekilas produk ini dari segi kualitas, dari segi kerapihan ini lumayan cukup rapi ya teman-teman. Pokoknya recommended banget. Kita Oke, sekian dulu video singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan nyalakan terus notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke, Mas Bro. Salam gaspol, salam dua tak, salam ngebul dari Bakul Ngebul. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.